sudah jauh dari Nabi. Dan punya sah. Nabi kata apa? Ini tolong-tolong beritahu dekat pakcik tu. Maksudnya dalam surga nanti semuanya menjadi anak darah yang sepuluh. Termasuk pakcik tu. Bukan kata orang tua tak surga. Jadi sahabat tu pun terus beritahu pakcik, maksud Nabi tadi tak ada orang tua yang surga. Semua akan jadi orang tua yang pakcik. Barulah pakcik tadi berhenti mengesak-ngesak. Dia tak menangis depan Nabi. Oh, gentleman kan? Gentle nenek, gentle grandma kan? Tak menangis depan Nabi tapi makin jauh makin nangis, makin nangis. Itu gurauan Nabi. Ada caranya. Jadi tuan-tuan, kita nak bergurau pun dia berfakta. Dia berfakta kan? Adalah orang ni, saya katalah kena gurauan berfakta ni. Sudah ceramah orang kita nasi. Saya kata, ish, saya dah 2-3 minggu dah tak makan malam. Dia kurang daripada mana? Ustaz, saya daripada kecil tak makan malam. Tapi saya makan nasi ke mana? Kan? Berawal saya tadi ikut sunnah kan? Allah terkena balik. Kan? Dia terus kena ustaz. Dia betul. Tak makan malam kan? Dia makan nasi. Jadi tuan-tuan, ini semua perkara-perkara yang tak boleh kita hanya baca. Kita kena belajar, kena mengaji. Baru kita nampak rahsia di sebalik sunnah tadi dan juga sirah tadi. Kalau kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW, memang betul. Ya, Nabi SAW menceritakan tentang syafaat di akhirat ini dalam banyak hadis. Cerita tentang syafaat di banyak hadis. Tetapi tuan-tuan, untuk menggapai syafaat ini bukan satu perkara senang. Antara kisah ini, tadi kita cerita pula pasal syafaat. Ya. Antara kisahnya ialah Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang diberi dua telaga. Satu di dalam syurga, satu lagi di luar syurga, iaitu di padang mahsyar. Yang disebut dalam syurga itu Kausar, dalam di luar syurga ataupun di padang mahsyar sebagai Haudi ataupun Haudi. Disebut begitu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan yang di luar itu memang Kausar. Baik, ceritanya Nabi SAW menceritakan bagaimana di akhirat nanti baginda akan memegang wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Di tanganku sahaja ada panji-panji kepujian hari kiamat. Tak ada orang yang bukan panji. Jadi kalau kita tak nampak panji bermakna, kita tak nampak liwa'ul hamdi tadi bermakna hilanglah kita punya luar syafaat. Itu dia. Ya, tak saya risau. Bakit saya di akhirat nanti, di pada masyarakat nanti, carilah panji-panji Rasulullah SAW. Tujulah ke panji itu. Mohonlah syafaat. Berlindunglah di bawah syafaat Nabi Muhammad SAW. Soalnya, takut tak nampak panji. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Cerdik. Dia dengar cerita Nabi ini macam Nabi sibuk sangat dekat pada masyarakat. Maka dia pun tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, di mana kami nak jumpa kamu di akhirat nanti? Di mana? Cerdik budak Allah bin Abbas ni. Yang mana masa Rasulullah wafat, umur yang masih remaja. Cerdik. Maka kata Rasulullah, carilah aku pertama di mana? Di Al-Mizan. Di neraca juga. Kalau tak jumpa kata Allah, ini bagusnya ada sahabat-sahabat yang remaja yang muda-muda ni. Dia tanya dari ke point. Kalau kita yang dewasa ni pun remaja sikit kan. Jadi sahabat yang muda seperti Abdullah bin Abbas ni, dia tanya dia kan. Kalau tak jumpa di Al-Mizan, maka syarilah aku di mana? Di Haudi ataupun di Telaga, di Kolam. Tak jumpa di Haudi, di mana Rasulullah? Syarilah aku di Sirat Al-Mustaqim. Nabi tunggu di situ melihat umat yang melintasi titian sirat sama ada lepas atau tak lepas. Ya. Dan Nabi cerita juga bahawa nanti di Haudi Nabi, di telaga Nabi di akhirat nanti, kita bukan perlu ceduk sendiri air daripada telaga Nabi. Sebab Nabi yang dah ceduk siap-siap tunggu nak bagi minum dekat hamba-hamba ni. Tunggu nak bagi minum. Begitu sekali Nabi Muhammad SAW melayani para sahabat, para umatnya. Dan mereka bertanya, bagaimana nak kenal umat kamu, wahai Rasulullah?
Maka jawab Rasulullah SAW, wajah mereka dan tangan mereka bercahaya. Maknanya apa? Maknanya apa? Wajah dan tangan bercahaya. Maknanya orang semayang. Semayang punya orang. Jadi mereka aku bagi laluan. Bagi laluan berbaris. Kita semua ni yang muka bercahaya, tangan bercahaya. Yang mana kalau jumpa orang macam tu malam-malam dekat perjaya, kita pakai ganti kan. Dah pilih orang ni, apa ni muka bercahaya, tangan bercahaya kan. Dantam untuk asing gantung ke apa. Tapi di akhirat nanti itulah tandanya umat dari Muhammad SAW. Jadi Nabi itu suap air dari suara air ini. Tiba-tiba salah seorang dari umat dia ni yang muka dan tangannya sudah bercahaya, sudah layak minum air kausar ataupun air kaudi ni tadi, ditahan oleh mereka. Air tak boleh. Siapa tak boleh kata-kata. Nabi bercerita ni seakan-akan benda tu dah jadi. Benda tu dah jadi. Buat apa nak jadi lagi? Okey. Maka mereka mengatakan bahawa dia telah meremehkan satu huruf daripada Al-Quran. Satu huruf dia remehkan. Macam mana tu? Yang patut baca dengan harakat Allah, dia baca dua harakat Allah, dia tak. Maksud satu huruf dalam Al-Quran tu, dia meremehkan hukum hakam Al-Quran. Sikit, tak banyak dia meremehkan. Maka tak layak minum air haram itu. Itulah yang mereka menangis Rasulullah SAW. Sebab apa? Kalau tak boleh ataupun tak mampu, tak sempat minum air tadi, bermakna perjalanan dia di istiwa bermasalah. Cerita-cerita Rasulullah tentang akhirat ini menggetarkan perasaan kita tuan. Kalau kita boleh baca lah kisah-kisah ataupun hadis-hadis tentang Yaumil Mahsyar ini, dia boleh beli baca. Dan kalau ada masa kita kuliahkan, kita usahakan, kan menarik mendapat ketengahan untuk kita pada hari ini. Ya, jadi sebab itulah tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, syafaat ini memang confirm, memang ada, bukan tak ada. Ya, tetapi ingat, syafaat ini mesti disusuli dengan tindakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang memuliakan sunnahnya. Tak cukup syafaat itu ditagih dengan hanya berqasidah tuan-tuan. Malam ni berqasidah sampai 2 pagi. Esok sudah dah tak apa lah kan. Tak jadi tuan-tuan. Sunnah Nabi Muhammad SAW inilah yang memperakukan kita sebagai umat dia. Kalau sudah ia nyata sunnah Nabi Muhammad SAW, tak usah bahas lagi. Terima saja, amalkan saja. Ini sebagai contoh lah. Saya pakai contoh, saya nak beritahu sahabat-sahabat masa hidup mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia masa dia masuk Islam, dia tinggalkan semua harta kemewahan. Ya? Dia hidup dalam keadaan sufa, dalam keadaan sahabat-sahabat yang duduk di apa? Di kawasan. Dia berada betul-betul di belakang kubur Nabi Muhammad SAW. Kalau tak dapat di Raudhah, pergilah ke Suffah. Dan dulu Suffah itu platform tu ditinggikan sikit, bukan sekaki itu.
satu je, tapi sekarang dia buka laluan. Dia buka laluan daripada pintu balkon nisab itu. Dia balkon nisab itu laluan. Dia buka tu platform. Itulah yang namakan sofa asal. Jadi Abu Hurairah ni satu ketika dia pegang satu uncang. Dia pegang satu uncang. Dalam uncang tu lebih kurang adalah 2-3 biji kurma. Nanti sama-sama tengok Abu Hurairah pegang uncang dan dia makan sikit-sikit. Nabi minta, "Bapak isteri uncang tu?" Nabi pegang uncang tu, baca-baca sikit. Nabi kata, "Okey, jangan tongginkan uncang. Jangan tongginkan. Ambillah dan berikanlah kurma yang ada dalam uncang." Abu Hurairah tak agak tak seluruh dalam uncang tu, keluar dari kurma. Dan dia memberi kepada sesiapa saja yang dibuat. Kurma, keluar. Yeah. Sampai Nabi wafat, sampai Abu Hurairah sudah tua, sudah tak nampak lagi mata, yeah, masa tu. Maka adalah salah seorang kata, anak saudara Abu Hurairah, dia nak tengok juga uncang buat saudara ni, apa benda dalam tu. Dia terangkutkan sedikit, tak keluar-keluar lagi lah kurma dalam. Eh, nak ceritanya di sini, yang Nabi suruh, yang Nabi buat, jangan bantah, kita buat. Jangan persoalkan. Kalau dah ia, dia kena bersunah. Begitu juga para sahabat juga orang lain. Ya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bila dia tengok Nabi kelaparan dalam perang Khandaq itu, menggali parit dalam kelaparan, dia kembali dan cerita dekat isteri dia, "Sian, tengok Nabi ada apa kat rumah kita? Adalah kambing kecil sekok yang boleh makan 3-4 orang. Adalah roti sikit dan gandum sikit yang boleh diuli jadi roti untuk 3-4 orang. Tak apalah, 29 kambing." Terus suruh isteri dia masak, dipanggil Nabi, bisik kat telinga Nabi, ajaklah lagi 3 orang. Macam style kita sekali ajak tu imam dan juga tu bila 3 orang sampai ajak. Salam tu dah, silap dari bulan terima ajak semua satu surau. Kecoh kita kan? Dan Nabi pada hari itu tak silap-silap. Memang Nabi sengaja ajak. Yang katanya pada hari itu ada dekat 1,000 orang lebih selama kerja menggali parit. "Jom kita makan kambing di rumah Jabir." Semua buka parang semua. Tapi Jabir tak membantah. Pergi je ke rumah, balik ke rumahnya. Isteri dia kata, "Kenapa ajak sampai 1,000 orang kambing sekor untuk 4 orang?" Rasulullah kata, "Aku kata Rasulullah naik senyum je. Rasulullah kata, "Mana periuk kambing tu?" Tunjuk periuk. Okay, Nabi pun pegang sikit periuk dan kata, "Tambah api. Api jangan bagi, jangan bagi mati. Apa ni, roti kat mana roti?" Nabi pun pegang sikit roti, "Tambah api. Jangan bagi api mati." Jadi Jabir dia suruh tambah dia api. Tak larat di cedok, di jamu, semuanya dah kenyang semuanya. Maka Rasulullah pun kata, "Jom kita balik kerja. Jabir yang tinggal dalam periuk tu, kamu punya lah. Yang ada dalam kuali apa ni roti tu, kamu punya lah." Jabir pun tengoklah, sikit pun tak terjejas seekor kambing tu. Ya? Ini mukjizat yang tuan-tuan berlaku semasa Nabi hidup. Ya? Nabi dah wafat, dah tak adalah mukjizat itu. Tetapi ingat, Quran mukjizat Allah, hadis mukjizat yang berterusan sampai hari ini. Jadi barang siapa yang ikut sunnah, ikut hadis Nabi, insyaAllah tuan-tuan, dia selamat hidup dunia dan akhirat. Yakinlah. Tapi sayang, kita pada hari ini bila nak bercerita pasal sunnah sikit, maka semua dah akan jadi sunnah Nabi. Itu Nabi. Tapi itu tak ikut siapa. Tak ikut siapa. Ini sekadar. Bukan senang nak dapat syafaat ni. Ya? Tetapi tidak sukar sangat nak dapat syafaat. Tak sukar. Follow je Nabi. Seperti mana yang Nabi suruh, Nabi buat, yang Nabi yang dah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, selamatlah kita insyaAllah. Ya? Satu perkara lagi. Ini last sebenar. Saya nak sebut berkenaan dengan belajar sunnah ataupun hadis ataupun sirah. Kita kena belajar dalam konteks fiqhus sirah, fiqhus sunnah. Fiqh apa maksud fiqh? Al-fiqh wal-fahmu. Maknanya memahami sirah, memahami sunnah, memahami hadis tadi. Jangan hadis tu saya baca sekadar fadilat, saya tak boleh. Kita tak nampak sebenarnya syariat Nabi Muhammad SAW.
Ini contoh tuan-tuan. Saya nak tanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat-sahabat ya, dan juga umat manusia pada zaman dia masih hidup yang memakai pakaian labuh. Pakaian ni semua kejubah apa tu labuh sampai melilit lantai. Nabi tegur perbuatan ini dan kesimpulan daripada teguran ini ialah haram memakai pakaian yang labuh. Jadi tuan-tuan, semuanya nampak berkenaan haram labuh pun pergi kat dia. Kita nampak lebih dulu. Jadi sekarang nak tanya. Kalau kita pakai seluar ke, jubah ke, kain ke, ya, yang melebihi labuhnya sampai ke tahap tapak kaki, ya, maknanya sampai tahap tu, haram ke tak haram? Haram ke tak haram? Besok malam ni lah pakai potong kaki suara di atas aku lagi. Di atas aku lagi. Besok di kerja pakai necktie dan coat seluar ni bayar-bayar kat bawah. Macam cari capai. Siapa-siapa? Haram, memang haram. Haram. Tapi masalahnya kita tak tahu haram itu dalam konteks mana sebenarnya. Ini yang Profesor Yusof Qaradawi telah mengupas perkenaan haram tadi. Kenapa? Sebab yang pada masa itu orang-orang Yahudi memang sengaja melapuhkan pakaian mereka untuk menunjukkan kekayaan mereka. Itu sebabnya. Jadi orang Islam ni yang miskin-miskin ni, orang kaya lalu. Pasal apa? Kain yang lain, kan? Jadi tuan-tuan, itu sebab diharamkan. Haram kerana nak menunjuk kekayaan, kemewahan diri. Jadi kita jangan berhenti setakat pakaian labuh itu haram, ya? Sebaliknya kita kena ingat bahawa menunjuk-nunjuk kemewahan diri itu juga haram. Ini bagi orang yang belajar hadis sunnah tadi, secara fiqh dia pergi lebih jauh ke dalam berbanding dengan hanya membaca makna sahaja. Itulah yang saya rasa saya sempat sampaikan pada malam ini. InsyaAllah, semoga Allah SWT menghimpunkan kita dalam ibadah dan juga majlis kita ini menjadi saksi kepada kita bahawa kita adalah antara umat Nabi Muhammad SAW yang cintakan kepada baginda dan bercita-cita untuk melaksanakan sunnah baginda SAW dengan Al-Kafah, dengan menyuruh insyaAllah. Mohon maaf barangkali silap dan terkasar bahasa. Semoga Allah SWT mempertemukan kita lagi dalam majlis yang lain. Dan lafaz yang mulia saya sudahi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.